Kalau tutupnya mewah banget, warnanya juga mewah, volumenya mewah, gayanya mewah. Saya nawarin 15, ada yang berani 25. Ayo, siapa lagi yang mau bursa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Aduki. Tos dulu kita biar ngeselek. Jadi Maret itu di Garut gue agak sedikit kecewa ya. Kecewanya apa? Gue gagal dapetin burung yang gue pantau. Itu burung nomor 4 nomor 52. Aduh, jantan. Durasinya gak mewah sih. Cuma buka tutupnya mewah banget. Warnanya juga mewah, volumenya mewah, gayanya mewah. Pas kemarin gue di Garut kan ada kelas bursa, ya kan? Nah, itu full gantangan. Sesi pertama gue gak ngeliat burung itu. Yang kedua gue ngeliat, nomor 52 keren nih. Wah, ya udah penilaian selesai kan bursa kan. Buat gue, siapa yang mau bursa? Gak ada yang mau kan. Gue boleh gak ngebursa? Boleh. Ya udah gue acungin tangan. Nomor 52 gue tawar 15 juta. Karena kan maksimalnya 25 juta. Karena duit gue jadi 15 juta. Akhirnya orangnya menyamperin, ah, enggak nilai masih gitu mah. Gue kurang duit. Terus orangnya sih bilang, 20 ah sama untulannya. Gue mikir-mikir lagi. Ntar dulu deh gue pikirin gitu kan. Tapi ya, ya gimana lagi ya? Ini burung gue pengen gitu. Jantan, udah jalan lapangan lagi. Ah, nyesel sebenarnya masih gak dapetin. Tapi gimana lagi? Ini dia vlog gue ngebursa dan ini dia aksi burungnya. Kalau kalian mau, nah, gue jalur pribadi gue ya. Itu gue beli, tapi gue kasih ke lu harganya 30 juta gitu ya. Oke, mudah-mudahan gue bisa dapetin burung-burung di kelas bursa, ya kan? Karena wajib dijualnya itu maksimalnya misalnya 15 juta ya, 15 juta, 25 juta ya, 25 juta. Ini dia burung yang gue tawar. Gua nawar 15, dia mintanya 20 katanya. Duit gua cuma 15 juta. Sekarang 20 juta. Tapi kan nawar boleh. Ya udah, gak apa-apa. Nanti siapa tahu di pedok bisa disayang. Tapi kalau misal di pedok ini jangan di mana-mana. Siap. Lo kasus langsung. Ya, kita tawar. Siap. Ayy. 15 juta gak dikasih? Gak apa-apa. Orangnya minta 20. Ketiga 110
Kalau saya nggak punya apa lagi? Bodoh.